Hey, apa khabar penonton? Saya Sujimi dan selamat datang ke episod ke-7 Be Your Own Boss. Saya baru habis jogging ni. Tak berpeluh. Tak lama lah tu joggingnya. Sebenarnya saya jogging di Jurong Lake ni. Saya beri imbas sedikit. Ini dia. Suka saya jogging kat sini lah. Pasal apa, dia macam tenangkan fikiran kita. Saya kalau jogging ni sebenarnya adalah idea yang saya nak fikirkan masa-masa. Idea, selalunya idea bisnes dan sebagainya. Okay, sebelum saya mulakan, saya ingin ucapkan selamat pagi Singapura dan juga selamat pagi rakan-rakan di Malaysia. Terima kasih kerana menyertai affiliate program saya, iaitu sujimi.com/affiliate. Anda boleh menjadi affiliate blog saya dan menjual barangan yang saya tawarkan, dan sama-samalah kita raih keuntungannya. Sebelum saya mulakan, saya nak ingin mengundang anda untuk ke lelaman syukran.com/learn. Di sini anda boleh belajar apa saja pengajaran berbentuk Islam secara video, melalui video dan desain. Pengasasnya, pelopornya Syahib. Beliau cukup baik dengan desain, dan niat beliau adalah untuk memperbanyakkan lagi video-video dan desain untuk mengajar sesiapa saja ajaran Islam. Okey, dan bagi penggiat televisyen, anda ingin mengantarabangsakan rancangan anda, anda harus lungsuri tvmall.com. tvmall.com ni ada banyak peluang yang disenaraikan. Pergilah ke sana. Okey. Baik, untuk hari ini saya ingin mengajak para penggiat multimedia, media baru, penerbit televisyen, jika anda baru saja ingin menembusi bidang media ini, anda harus tahu ada tiga kumpulan besar yang anda harus kenali. Yang pertama, kerana kalau anda tak kenal kumpulan-kumpulan ini, susah anda untuk mengemudi syarikat anda dalam media, bidang media ini. Okey, yang pertama adalah terperanjat saya lah. Sebab ada fountain keluar kejap, SMU. Tak ke terperanjat ada fountain lah. Okey, cantik lah. Okey, kumpulan yang pertama, anda harus tahu fund managers. Okey, dalam semua bidang media, tak kira lah negeri mana, semua ada fund managers. Okey, dan fund managers inilah yang memberi anda dana untuk anda menerbitkan video anda, website anda, rancangan televisyen anda, dan anda harus dekati mereka, anda harus kenal. Kalau anda tidak ataupun belum kenal sesiapa dalam kumpulan fund managers ini, anda harus cari orang yang mengenal mereka dan minta bantuan untuk mengenalkan, kerana mereka penting dalam ekosistem media kita. Okey, yang kedua, kumpulan kedua yang anda harus tahu adalah content media, content maker macam saya lah, dan anda yang sedang membuat apa saja bentuk kandungan, tak kiralah apa bentuk media, anda tergolong dalam kumpulan content maker. Dan kumpulan yang ketiga adalah yang penting juga adalah distributor. Okey, distributor ni mereka tergolong dalam apa saja, mereka tergolong dalam berbagai bentuk. Yang pertama, syarikat-syarikat pengedar. Mereka mengedarkan rancangan anda, video anda ke mana saja dan apa saja wadah. Yang kedua, pemilik wadah atau pemilik media. Mereka lah pemilik jaringan TV, misalnya macam HBO. Mereka memiliki panggung sinema. Mereka lah yang boleh mengedarkan filem anda, ataupun mereka mempunyai berbagai saluran IPTV. Mereka boleh mengedarkan kandungan anda. Jadi anda harus ketahui mereka kalau anda ingin mengantarabangsakan kandungan anda, memperbanyakkan, mempergandakan jualan kandungan anda. Anda harus kenali mereka. Carilah, Google saja. Dan saya nak tanya soalan cepu mas pagi ni. Okey,
antara ketiga-tiga kumpulan ini, siapa yang paling banyak bikin duit? Bukan content maker, bukan content maker, finance manager. Bukan finance manager, mereka kasih duit, mereka belum tentu boleh nampak duit tu patah balik. Yang paling banyak buat duit ni sebenarnya distributor. Bayangkan, mereka tak hasilkan apa-apa, tak hasilkan kandungan dan sebagainya. Mereka hanya mengedarkan kandungan anda, dan mereka lah yang paling banyak buat paling banyak buat duit ni. Sudah terbukti. Jadi kesimpulannya, kalau anda tahu jaringan, anda kenal jaringan dan anda memperluaskan jaringan pengedaran anda, apa saja bentuk kandungan yang anda lakukan itu boleh digandakan dan boleh dikomersilkan. Boleh dikomersilkan, bolehlah. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk para penyokong blog saya dan blog abangabu.com. Saya dan Abang Abu sudah pun menghasilkan 10 modul audio CD yang sedang dicetak. Kita dah habis makan hampir 2 tahun ni. 2 tahun nak buat ni. Sudah pun dicetak. InsyaAllah akan berada di pasaran tidak lama lagi. Berjudul Siap Berniaga Dalam 10 hari. 10 hari aja. Anda mendengar 10 modul ni, anda boleh buat buka niaga. Ini adalah usaha sama Screenbox dan juga Now Asia dalam siri Mentor Niaga. Okey, itu saja. Ingat penonton, setiap peluang kita ada uang. Jumpa lagi.